Apa ini? Joget-joget dia. Loh, ini kan boneka kaktus. Wah, kita dapat Pop-It. Pop-It-nya di laut. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ryan Story. Hari ini kakak sedang di pantai. Loh, ini apa ya? Loh, ini kan boneka bebek, bebek berenang. Itu apa di atasnya itu? Wah, itu kelomang. Lucu sekali ya. Oh, jatuh ke dalam air dia. Ayo kita ambil dulu, kita kumpulkan. Ayo kita kumpulkan. Hari ini kita akan kumpulkan semua kelomang ini. Yuk, bebeknya kita ambil. Kasihan dia tenggelam nanti. Ayo kita bawa ke pinggir. Oke, kita kumpul di sini ya. Kita kumpulkan kelomangnya. Bebeknya kita letakkan dulu. Wah, ini apa? Ini Pop-It, teman-teman. Ada Pop-It di pasir. Wah, ini terdampar deh. Ayo kita ambil. Wah, sepertinya banyak mainan hari ini. Kita sudah punya dua, bebek dan Pop-It. Ada kelomang nggak ya? Oh, tidak ada. Kita cari lagi. Loh, ini Pop-It lagi, kawan-kawan. Waduh, lucu sekali. Ayo kita ambil. Ayo kita ambil. Kita bawa pulang ya. Tidak muat nih tempatnya. Kita keluarkan saja. Kita kumpul semuanya jadi satu di sini. Kita kumpul semuanya jadi satu di sini. Ayo kita cari lagi. Kira-kira ada kelomang nggak ya di sini? Ada teman-teman, tapi kecil sekali. Tidak apa-apalah, kita ambil. Kita cari lagi di sebelahnya, barangkali ada. Sepertinya tidak ada sudah. Ayo kita pindah tempat lain. Kita sudah punya tiga itu. Kita cari tempat lain. Di sini siapa tahu ada ya. Ada nggak ya kelomangnya? Oh, ada teman-teman. Ternyata ada kelomang sedang tidur siang. Tuh, bagus kan? Ada durinya. Ayo kita kumpulkan. Apa ini? Ini minion kawan-kawan. Bisa bunyi nggak ya? Kita coba dulu, kita putar. Bisa nyala nggak sih? Oh, ternyata masih dia masih bisa hidup. Ayo kita ambil teman-teman. Kita amankan. Ayo kita bawa dia. Ini apa lagi sembunyi di dalam pasir? Oh, ini Milo teman-teman. Kita tarik. Loh, panjang sekalinya. Astaga, kita dapat banyak nih. Syukurlah. Ayo kita bawa pulang semuanya. Ayo, kita sudah punya banyak nih. Kita tambah minion. Ayo kita cari kelomang lagi. Mainannya kita tinggal dulu. Kita cari di dalam semak-semak itu. Biasanya banyak kelomang. Ayo kita cari di mana dia ya. Biasanya di bawah dedaunan-dedaunan ada loh. Oke, kita cari dulu. Ada nggak ya? Ada dia. Dia sedang tidur siang kawan-kawan. Oh, nih kelomangnya bagus sekali. Kita cari lagi. Oh, ada dapat lagi kita. Nah, sekarang kita sudah dapat dua dari semak-semak ini. Kita cari lagi di tempat lain. Biasanya sih masih banyak teman-teman. Ayo buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Siapa tahu ada di sini. Kita buka. Wow, ada dia. Ada dua. Ini ada durinya. Oh, bagus sekali ya. Dia sedang tidur siang. Ayo kita cari lagi. Ada nggak ya di sini? Oh, itu ada teman-teman. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Kita ambil semuanya ya. Ah, di sini harusnya ada sih. Oh, ada lagi teman-teman. Ayo kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Nah, ini ada lagi. Kita ambil lagi ya. Lucu-lucu sekali. Ayo, kita temukan dia. Ayo kita keluar. Kita cari di luar ya. Siapa tahu ada. Oke, kita keluar semak-semak. Ini kok ada sendok bayi ya. Tak apalah, kita ambil. Kok ada akar panjang? Ayo kita ikuti akarnya kemana. Oh, kemana dia ya akar ini? Loh, ini kelomang lagi teman-teman. Wow, banyak sekali. Kita ambil ya kelomangnya. Wow, lucu-lucu. Bagus-bagus. Ayo kita amankan, kita bawa pulang. Ayo kita kumpulkan semuanya. Kita kumpulkan semuanya kelomangnya. Ayo kita kumpulkan. Oke. Ada suara. Suara apa itu? Ayo kita ikuti suara itu. Ada kelomang lagi. Loh, ini kan boneka kaktus. Kaktus yang bisa joget-joget. Wah, lucu sekali. Dia joget-joget di pantai sendirian.
Ayo kita amankan ini, kita ambil juga. Tapi kelomangnya kita ambil dulu. Ayo kita ambil kelomangnya dan kita bawa kaktusnya. Oke, kita bawa kaktusnya. Hai kaktus, kamu lucu sekali. Wah, lolos sekali ya hari ini. Eh, ada apa di bawah itu? Loh, ada apa di bawah itu? Kita ambil. Wow, ini kita dapat kue lagi. Kita dapat kue sari gandum, teman-teman. Ayo kita bawa. Jangan sampai dia dimakan semut. Ayo kita bawa. Ayo, kita bawa bersama dengan kaktusnya. Oke, kita kumpulkan semua jadi satu. Hasil temuan kita di hari ini, teman-teman. Oke, kita sudah dapat banyak nih. Kita dapat makanan, dapat Milo, dapat bebek, dapat Pop-It, dan yang paling bagus dapat kaktus. Oke ya teman-teman, kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Ini dia hasil temuan kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Ini ada minion dan kaktus andalan kita. Dan kelomangnya kita tidak usah bawa pulang, kita biarkan saja biar dia bisa hidup bahagia di pantai. Oke, sampai jumpa lagi.